Oke, halo guys, kembali di Dokus dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Sorry kalau masalahnya ada salah-salah konten. Oke okay, guys, dan di sini ternyata kemarin setelah kita menggunakan Fire Stinger itu ada ini guys, ada apa ya? Stage bonus lah ya. Dimana kita menggunakan apa ya? Raise Stinger ya. Jadi kita di sini bakal pakai si Raise Stinger guys. Dengan ya komposisi mobil yang sudah kita pakai sebelumnya. Nah, ini dua antara Raise Stinger dan Fire Stinger lah ya gitu ya. Ya kemarin harusnya habis main si Marina ini langsung ke sini ya, cuman kemarin keburu kita closing jadi ya udahlah. Gitu guys. Gimana lebaran kalian guys? Seru guys? Apakah ada yang ada hal-hal lucu guys selama kalian melaksanakan Idul Fitri kemarin? Ada yang ditanya sudah kapan nikah atau bagaimana? Ya begitulah guys ya, saya juga kemarin tanya gimana mana istrinya gitu kan. Belum ada guys. Oh ya, buat bocangon paketnya masih mandat ya guys ya, masih mandat di gudang, jadi belum dikirim statusnya gitu. Mungkin masih libur ini ya, libur apa? Masih libur Idul Fitri gitu. Kita pakai mobil apa guys abis ini guys? Ini episode spesial Idul Fitri lah ya. Walaupun Idul Fitrinya udah lewat kemarin guys. Ini jurusnya gimana guys ya? Oh, cahaya biru aja gitu ya. Putih ada outer birunya lah ya. Sombong banget ya. Bacana. Oke. Nah itu udah, jadi stage bonusnya itu ada dua ya, satu dari si Michelle, satu lagi dari si Marina ya. Marina namanya, lupa lagi ya. Atau Marlina guys. Oke ya, jadi kita load lagi dan menggunakan mobil-mobil lainnya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian namatin mau dapat si babak bonusnya, kalian namatin pakai si Michelle sama si Marina ya, pakai Fire Stinger sama. Oke, kemarin kita udah pakai ini ya guys, kita pakai Tradager gitu sekarang. Tradager ya. Oke guys, kita pakai Tradager GMC. Oke. Tong teng teng. Oh, langsung ngelawan Ichimonji ya guys ya. Selamat Hari Lebaran. Deng 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 deng. Si Rei ini punya ini guys, punya adik ya. Yang selalu ingin ikut balapan tapi nggak ikut-ikut guys. Sampai animenya pun tamat ya nggak balapan. Oh ya, spesial dari Tranger James ini lah mengalirkan apa ya, angin gitu, jadi tidak ada, jadi aerodinamisnya bagus lah gitu intinya kalau di animenya gitu. Dan si stiker-stiker di mobilnya ini didapat bukan karena nempelin stiker guys, tapi habis terbakar gitu. Jadi habis balapan melawan Big Spider gitu kalau nggak salah. Habis melawan Big Spider di apa, di pabrik itu kan si Tradager tuh. Kemudian terjadi kebakaran tapi diteroboh terus sama Tradager ini karena bodinya terbuat dari GMC guys, jadi kuat gitu dan malah menimbulkan api-api di bodinya gitu guys. Ya anime ya guys ya, kalau kalian nyebut ah animenya nggak logis ya, anime maka nggak logis guys. Mau gimana juga. Oke guys, oke kita ngelawan J ya dengan Protoss Cyber Evolution. Tong deng dong deng. Kita menamatkan dengan semua mobil yang ada guys ya. Kalau waktu NASCAR Rumble kita game santainya bukan pakai semua mobil ya guys, tapi menghabiskan track aja. Oke. Okay. Biasa guys di depan ada belokan membagongkan.
yang entah bagaimana caranya biar nggak nabrak. Wah, tipis banget guys. Tapi CJ belum ngejurus, berarti belum merasa tertinggal. Oke, kita ambil sedikit ke kanan guys, biar aman. Oke, aman. Nyeris. Banyak belokannya guys ya, agak-agak sulit gitu. Challenge guys. Berkendaranya kita lewat depan ya. Pakai kamera kayak tadi gimana. Cobain lah satu stage lah ya. Nanti aja kita kalau pakai Magnum Tornado guys, bakal seru banget. Soalnya muter-muter. Hey, kita melawan si Marina lagi guys ya. Seperti biasa guys, kita lihat dulu. Iya, gitu lah. Fitur itu memang disediakan oleh developernya guys, jadi jangan disia-siakan. Dulu zaman kecil di rentalan kalau misalnya pakai kayak tadi langsung langsung disorakin sama satu rentalan. Teng, tong ding dong jering. Ini guys, coba ya. lupa guys. Aduh, sorry guys. Nanti lupa, kita harus ganti gigi guys. Tapi kita harusnya masih menang guys di sini. Oke, good. Kita tabrak dulu sedikit ya. Lupa giginya manual guys. Oke. Mengerikan sekali ini. Ini jadi kita posisinya di depan bumper guys. Pusing guys. Atau ada corak-corak apinya kan? Nah, corak-corak apinya itu dari hasil kebakaran guys. Kalau mobil Tamiya kita dibakar ya kebakar aja. Teknologi GMC. Iya, tidak bisa guys. Teng, tong jering, tong jering. Oke, Jamin RG. Kita di arena SS guys. Memusingkan. Kalau ini bakal ngelawan siapa ya guys ya? Kayaknya bakal ngelawan Big Spider. Stage bonus gitunya ya. Oh, Jamin RG-nya kenceng juga guys. Kita agak-agak lambat di jalur S-nya guys. Dan disini kecepatannya agak-agak turun ya. Weh, nggak nabrak guys. Baru mau sombong guys, nggak nabrak, tapi ternyata nabrak ya guys ya. Jadi di jalur S, ini agak cepat. Startnya agak-agak lambat guys, akselerasi awalnya. Wow. Oke, kita menang lagi guys dengan Trader GMC ya. Masih aman. Easy Grider. Oke. Race kelima kita guys. Oh, ngelawan Magnum guys sekarang guys. Magnum. Kita melawan Beat Magnum ya guys ya. Karena Magnum Dynam itu ini bukan terbang gitu, tapi apa kayak loncat gitu guys. Wing.
dan momentumnya tuh kalau misalnya emang ada loncatan gitu. Udah menjurus lagi guys ya. Jadi dia akan susah belok guys. Dibiarin saja guys. Tidak akan terlalap kita. Bener-bener harus dilurusan gitu. Kalau pakai maklum tuh skillnya. Wow. Oke. Okay. Tong greng tong greng tong greng tong greng greng. Oke, kita menang lagi, guys. Jadi ada asap-asap dari lubang-lubang bodinya gitu ya. Jadi kayak gitulah. Tao. Oke, race ke 6 kita guys. 6, 7, 8 race ternyata ya. Oh ya, kita harusnya ke gunung dulu guys, karena ada beberapa ini yang belum kita beli ya guys ya. Beberapa parts. Harusnya udah cukup guys. Tonene, tonene, tonene. Kita melalui bios pada guys. Oke, seperti biasa menabrak-nabrak gak jelas. Bios pada. Kalau misalnya di animenya sih di si Marlo, ya Marco ya. Marlo, guys. Ya pokoknya yang punya mobil Vespa itu ceritanya dia antagonis ya gitu, jadi karakter jahat lah gitu. Tapi pada akhirnya dia insap guys. Jadi di mobilnya tuh ada pisau, ada gergaji mesin, ada segala macam lah gitu. Gitu. Tapi pada akhirnya di ending animenya akhirnya partnya semua dibuang guys. Jadi melakukan kejahatannya itu si Gespada tuh kalau ini guys, apa masuk terowongan atau apa gitu kan. Dia masuk terowongan ketika lagi nggak ada CCTV yang mengawas, langsung dihancurkan mobilnya gitu. Gitu guys. Kalau nge-react anime gitu sebenarnya ini nggak guys, apa copyright nggak ya? Kalau nggak copyright mau di-react gitu beberapa scene-nya lah gitu. Jadi mungkin yang kalian belum tahu bisa tahu guys. Teng, tong jering, tong jering. Oke. Okay. Oke. Okay. Ngomong apa, Ike? Ike, Ike. Karena nabrak-nabrak nggak jelas guys. Lebih mudah belok sambil terbang guys sebenarnya. Ada mobil lain selain di game Tamiya yang bisa belok sambil terbang guys. Jeko, Jeko, Jeko. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yoi. Kita masih menang lagi guys, di galaksi guys. Balapan mobilnya sampai ke galaksi ya. Izagurudana! Oke, dan itu race ke-7 kita guys. Jadi cuma ada 8 race ya sebenarnya. Kita beli dulu parts-parts yang belum beres dibeli guys. Ini udah semua, ini udah semua. Yang belum apa guys? Baterai udah, oh velg guys. Beli. Beli, oke. Okay. Jadi udah semua guys, semuanya udah kita beli ya.
gear, dinamo udah semua, dan udah nggak tahu lagi fungsi uangnya ntar buat apa guys. Nah kalau nggak salah cuma buat beli spare part itu aja guys. Oke. Okay. Kita akan menang guys. Ding, dung, ding, dung, ding. Let's see the one who can beat the map. Oh, warna emas guys. Biasanya silver ya. Oke, okay. Ntar lagi dia akan menjurus guys, karena ketinggalan jauh. Kamu sih masuk. Tapi tidak terbalap guys. Tidak terbalap, yoe. Wing. Wing. Sudah karpet biru guys, seperti biasa. Kalau sudah karpet biru berarti it's almost done. It's almost done. Udah mau finish ya guys, udah mau selesai. Dan di lulusan terakhir kita langsung celebrate aja. Dan kita menang lagi guys ya. Apakah ada stage bonusnya atau kita langsung aja menang begitu saja guys? Izogredana. Oh, masih ada guys. Matsaku. Oh, udah beres guys. Ya, mungkin segitu aja ya buat episode Bakuso no Kyodai kali ini guys. Kita ketemu lagi di gameplay berikutnya. Dan sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.